Diduga berkendara dalam kondisi mabuk, sebuah mobil sedan mewah kehilangan kendali menyemplung ke kali di Jalan Sumurbur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Kamis. Beruntung pengemudi sedan selamat dalam insiden ini. Sebuah sedan menyemplung ke kali di Jalan Sumurbur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Kamis dini hari. Insiden bermula saat mobil sedan bernopol B2348 SBB melaju dari arah Cengkareng menuju Citra 2 dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba saja mobil sedan kehilangan kendali laju kendaraan hingga terjun ke kali. Diduga sang pengemudi sedan berkendara dalam pengaruh minuman alkohol. Beruntung pengemudi selamat meski menderita syok. Petugas derek yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kendaraan ke Samsat, Jakarta Barat.